Anda akan mempraktikkan cara pembuatan OBH yang beranggotakan saya Yosia Tikanto Kalianawati nomor 27, saya SMA Najdi Besai nomor absen 18, saya Fiano Romi Yuliani nomor absen 25, saya Dian Valia nomor absen 6, saya Juliana Dwi Susilowati nomor absen 12. Ini adalah jurnal resepnya. Kemudian ada kelengkapan resep dan keterangan resep. Monografinya juga ada pemberian, kelarutan, khasiat. Kesimpulannya sekian bisa dibuat putio. Dan ini adalah prosedurnya. Nanti kalian bisa lihat di video dan ada etiketnya atau OBH. Yang pertama, ambil alat dan bahan. Kemudian, bersihkan alat hingga benar-benar bersih. Setarakan timbangan dan juga setarakan botol. Kemudian, kalibrasi botol hingga 100 ml. Kurang lebih begitu. Kemudian, kalibrasi dengan ditandai tanda panah. Lalu timbang sukus liquid 3,3 gram. Ambil air mendidih 100 ml. Kemudian masukkan ke dalam mortir. Tambahkan air mendidih kurang lebih 10 ml. Gerus sampai halus. Kemudian, tuang ke botol yang sudah dikalibrasi secara hati-hati. Kemudian, timbang amonia klorit 2 gram. Kalian lihat seperti di video sudah benar-benar setara ya. Kemudian masukkan ke dalam mortir, gerus sampai halus. Tambahkan sedikit air. Sampai benar-benar halus. Setelah itu masukkan ke dalam botol. Setelah itu tara cawan, timbang sasa 2 gram. Kemudian masukkan ke dalam botol secara hati-hati. Tambahkan aquades sampai batas kalibrasi yang sudah diberi tanda panah. Jika sudah selesai, beri etiket warna putih dan tandai 3 kali sehari 1 sendok makan. Label boleh diulang tanpa resep dokter.